Halo teman-teman, balik lagi channel gue Action Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, kita lanjutin Time Attack Yuga stage 4 teman-teman. Jadi kita mesti cetak 2 gol with defender ya teman-teman ya. Oke, jadi pemain yang dapat buff kali ini pemain skill type. Skill type itu yang warna hijau ya teman-teman ya. Oke, disarankan berarti pakai pemain warna hijau. Oke, kita langsung lihat teman-teman timnya yang gue pakai. Oke, jadi gue bakal nyetak pakai Tsubasa ini ya teman-teman ya, Tsubasa True Captaincy ya teman-teman, yang golden duonya jaraknya one two-nya jauh banget teman-teman. Ya, jadi gue pakai hijau teman-teman supaya dapat buff. Oke, kita langsung coba teman-teman. Oke teman-teman, yang belum subscribe channel gue teman-teman boleh subscribe. Kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, kita coba. Oke, jadi usahain match up sedikit mungkin teman-teman, karena satu match up buang waktu 30 second atau enggak 30 detik. Ya, jadi misalkan ada 3 pemain yang nyamperin teman-teman, itu jangan disamperin 3-3-nya. Jadi cari aja satu. Oke, jadi untuk Tsubasa ini teman-teman kalau bisa mulai one two nya itu pas di garis kotak penalti, karena udah mendekati kotak penalti. Jadi garis tengah ya teman-teman maksudnya ya. Lebih bagus lagi di depannya garis tengah. Oke, satu gol. Kita tinggal cari satu gol lagi teman-teman. Oke, kita tinggal cetak satu lagi teman-teman. Ini mungkin di angka 20 ya, kurang lebih mirip. Jadi sebenarnya tadi bagusnya langsung dapet, maksudnya bolanya dari bawah teman-teman. Oke, jadi kalau cara begini teman-teman bisa dapat di angka 20, mungkin di 18 masih masuk akal teman-teman. Ya, masih masuk akal di 18. 18, 19, 20. 21 lah, 21 itu maksimal lah teman-teman lah. Jadi kalau udah 24 teman-teman ulang ya. Kalau udah 24 teman-teman mending ulang. Kecuali teman-teman nggak punya Tsubasa ini ya. Mungkin teman-teman bisa cari dulu di Dreampot. Atau enggak teman-teman kalau nggak mau pakai yang ini ya mungkin nggak bisa dapet di angka 20-an teman-teman, 20-21 mungkin di bawah 20 juga bisa ya. Oke, jadi teman-teman kuncinya cuman Tsubasa hijau. Mungkin kalau teman-teman punya yang lain teman-teman boleh share di kolom komentar caranya gimana, kecuali Owairan merah ya teman-teman ya. Kalau Owairan merah itu udah pasti di bawah 20 karena cepet banget teman-teman. Oke, kita langsung ini teman-teman daily gacha. Oke, kita mulai dari Golden Week teman-teman. Suram. Oke, ini Akai
Kai Evo teman-teman, Hidden Evo di up lagi. Oke, bau lagi teman-teman. Bau. Oke, kita coba Dreampot dulu teman-teman. Kita coba Dreampot. Siapa tahu dapat yang lain SSR-nya. Oke, Misaki-kun. Oke, kita coba ngeteng Dream Fest teman-teman ya. Kita coba ngeteng Dream Fest. Oke, Dream Fest itu besok terakhir ya teman-teman ya. Dream Fest itu besok terakhir. Jadi teman-teman yang mau kejar Espadas atau yang lain yang di up, teman-teman, ini hari terakhir. Oke, semuanya bau teman-teman. Ya, jadi jangan lupa teman-teman untuk mainin event Time Attack ya teman-teman. Segitu aja videonya teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh share di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.